نستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما أشهد أن لا إله إلا أنت تنتن إمام تنتن بلا تنتن سيئ أدي جواتان كواسا مسجد نغري أراو seterusnya ayah-ayah, sahabat-sahabat, ibu-ibu yang hadir pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhAlhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan pertemuan kita pada malam ini untuk sama-sama kita mengaji, sama-sama kita ulang kaji tentang sirah baginda kekasih kita, junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan AllahMemberikan kita nikmat yang sangat besar, yang mana kita dilahirkan dalam Islam sebagai seorang Muslim, dan mudah-mudahan kita menjadi mukmin, orang yang beriman, dan kita mudah-mudahan mencapai muttaqi, orang yang bertakwa insyaAllah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi kita peluang, ruang untuk hadir ke rumah-rumah Allah, mengisiSisa-sisa waktu daripada umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya alu-alukan juga yang menonton kita daripada rumah secara online sekarang ni, mungkin di luar perlis dan di luar masjid, kerana saya yakin di page Suara Sunnah dan sebagainya, ramai yang mengikuti kuliah-kuliah pengajian secara online di KL.Bahkan Sabah, Sarawak, bahkan ada yang sampai luar Malaysia, overseas pun ada sampai. Itu kelebihan. Maksudnya internet ni, dengan adanya internet ni boleh jadi manfaat dan boleh jadi mudarat. Dan bagaimana kita nak menjadikan, maksudnya yang salah tu bukan internet. Yang salah bagaimana cara kita guna internet. Jadi dengan internet, Alhamdulillah.melampaui batasan yang luas. Contoh kata masjid ni mungkin boleh paling banyak sekali boleh muat berapa orang, ada 1,000 orang sampai tu, lebih kan 1,000 orang. Tapi dengan dunia online ni, satu kuliah ni boleh tengok sampai 1,000,000 orang. Boleh tak boleh? Boleh. Satu Malaysia boleh tengok 100,000 orang. Ini kita guna teknologi yang adakita menungganginya dengan tujuan kebaikan, bukan dia tunggang kita. Jadi Alhamdulillah, jadi kita syukur dengan teknologi yang ada. Dan Alhamdulillah, kita di Perlis ni ada apa, geng-geng ataupun grup-grup media yang aktif sentiasa upload kuliah-kuliah dan sebagainya untuk bagi kesedaran kepada masyarakat kita insyaAllah. Alhamdulillah, saya pun tak mahu nak panjang sangat mempadima. Kita nak terus kepadapengajian kita ataupun kuliah kita. Dan kita, untuk makluman siapa yang baru join dan sebagainya, Alhamdulillah ni adik-adik kita ni bagus, cuti-cuti sekolah main duk kuliah sekali ikut ayah main. Main dengan ayah adik kan, main sendiri main dengan, Alhamdulillah. Jadi kita nak kena macam tu, nak kena meriahkan masjid-masjid kita ni dengan generasi-generasi pelapis yang akan meninggalkan, apa yang akan menggantikan kita waktu kita meninggal nantiInsyaAllah, mudah-mudahan menjadi jariah. Kita dah ambil panjang lebar sebenarnya tentang keturunan Nabi SAW daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kita pun dah bicara sikit sebanyak tentang Abdullah, ayah Nabi, dan juga Datuk Nabi Abdul Muttalib, dan seterusnya Hashim, keturunan Bani Hashim, dan seterusnya daripada kelompok Abdul Manafyang mana Abdul Manaf ini berbincang dengan Abdul Dar, dan dibahagilah tugas di Mekah. Abdul Manaf ini ditugaskan untuk menjaga
Tuan ingat lagi tuan-tuan? Abdul Manaf ni kerja jaga apa? Untuk menjaga kebajikan jemaah haji. Dan Bani Abduddar, Bani Abduddar ditugaskan untuk menjaga Darun Nadwah dan juga menjaga perkara yang berkaitan dengan Kaabah. Dan kedua-dua ini, Abduddar dan juga Abdul Manaf ni daripada keturunan siapa? Keturunan Qusay. Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab ni ada dua orang anak. Abduddar dan juga Abdul Manaf ada lagi, tapi dua orang ni yang yang disebutkan menunjuk dalam sejarah. Jadi insya-Allah kita nak menyambung pengajian kita. Kita dah masuk ke kelahiran Nabi dan kita dah bahaskan panjang lebar tentang tanda-tanda atau perkara-perkara aneh yang berlaku dan serta huraian dan jawapannya. Dan insya-Allah kita dah pun masuk tentang bagaimana Nabi SAW antara tanda tanda yang unik ataupun tanda yang hebat yang berlaku tentang Nabi SAW ni, keberkatan yang luar biasa. Dan kita dah masuk ke bagaimana Nabi SAW ni dihantar menyusu ke perkampungan Bani Sa'diyah. Yang keliru di antara Sa'diyah dengan Sa'idah. Kalau apa ni, Sa'diyah ini satu perkampungan badui ataupun satu perkampungan yang terletak di padang pasir, yang mana tidak jauh, tak jauh daripada Mekah. Kalau Sa'idah ni mana? Sa'idah ni di Madinah, dekat Madinah. Dia kalau pintu pagar Masjid Nabawi tu pintu pagar nombor 15. Kalau kita tengok petak Masjid Nabawi tu kiblat di sini, dia di sebelah penjuru belakang, dekat dengan Hotel Movenpick. Kalau siapa yang pernah duduk di sana, ada jemaah haji yang dapat Hotel Movenpick, hotel 5 bintang. Tu rezeki lah. Pi apa, pakej tabung haji biasa saja, tapi dapat duduk hotel 5 bintang Movenpick. Dan di situ depan dia tu ada satu tempat nama dia Saqifah Bani Sa'idah. Kita akan sampai juga kisah dia. Di situ tempat di mana para sahabat Nabi berbaiah melantik khalifah selepas Rasulullah wafat. Kita akan sampai juga kat situ nama Sa'idah. Yang kita ni sebut malam ni Sa'diyah. Sa'diyah ni satu kelompok ataupun satu bangsa Arab yang menghuni ataupun duduk tak jauh daripada Mekah. Baik, dalam kitab kita malam ni kita bawakan kitab dan kita nak baca sikit. Cuma saya tak pasti di kitab terjemahan muka surat berapa. Boleh buka di bab baru berkenaan dengan Al-Maulid wa arba'un 'aman qabla an-nubuwah. Saya tak pasti dia di mana, tapi dia ada dinyatakan subtopik dia tu tentang Bani Sa'd, Bani Sa'ad. Saya tak pasti muka surat berapa kalau terjemahan, tapi di kitab kita ada disebutkan. Muka surat berapa? Ada siapa jumpa? 39 fi Bani Sa'ad. Baik. Jadi yang sebenarnya Bani ni ataupun kelompok ni Bani Sa'ad, macam mana boleh jadi Sa'diyah? Kerana nama Halimah tu sendiri. Halimah bila ada perempuan ditambah ta marbutah di belakang jadi Sa'diyah. Bukan nama sebenar Halimah tu, nama betul dia Halimah Sa'diyah. Sa'diyah ni dinisbahkan kepada Sa'ad tu, Bani Sa'ad tu. Okey, nama betul dia siapa disebutkan dalam kitab ini. Suara okey ke, rasa macam bergemar sikit? Okey ke? Kalau rasa macam bergema, bagi tahu. Tuan Iman di belakang angkat macam tu, maksud dia clear. Media kita macam mana? Okey, live. Saya rasa okey, sound tak ada masalah pun insya-Allah sebab saya pakai mic elok. Baik. Disebut di sini nama sebenar dia Wahia Halimah bin Abi Zu'aib. Nama sebenarnya Halimah bin Abi Zu'aib binti Abi Zu'aib Abdullah bin Harith. Nama betul ayah dia Abdullah bin Harith, nama panggilan dia Abi Zu'aib. Dan wazawjuha, suami dia siapa? Al-Harith bin Abdul Uzza. Itu suami dia. Halimah dan Harith ni satu orang pasangan. Satu pasangan. Dan suami dia ni nama Harith bin Abdul Uzza. Uzza ni diambil daripada nama Tuhan yang ada diletakkan di Kaabah. Lata dan Uzza, dua patung besar yang diagung-agungkan. Bahkan orang-orang di Mekah ketika itu, bangsa Arab, kalau bersumpah dengan patung lain boleh tipu lagi. So, kalau macam mereka kata demi patung wood,
Mereka boleh lagi kecoh, boleh lagi nak tipu. Tapi kalau sebut demi Lata dan Uzza, mereka ketakutan. Maksudnya memang Lata dan Uzza di sisi masyarakat Arab jahiliah ketika itu sangat sangat agung, sangat tinggi. Jadi ada yang menamakan di kalangan mereka ni, ayah kepada Haris ni nama dia Abdul Uzza, ayah dia. Al-Mukanna bi Abi Kabsyah min nafsil qabilah. Baik. Kita tengok di sini, kita dah sampai cerita bagaimana Halimatus Sa'diyah dengan suami dia ni, depa ni golongan Bani Sa'ad ni, setiap dia akan sampai satu masa dalam tahun tu, depa ni akan pusing. Depa akan mai ke Mekah, depa akan pusing ronda-ronda dekat Mekah tu. Depa akan cari mana-mana ibu, mana-mana pasangan di Mekah yang melahirkan anak, yang nak servis. Servis apa? Servis menyusu anak. Ha, kita kata servis lah kan? Maksudnya upah untuk rada'ah, rada'an untuk menyusu anak. Mereka akan berkeliling-berkeliling. Dan seperti mana yang kita kisahkan pada minggu lepas, semua dapat. Yang tak dapat siapa? Haris dengan Halimah. Dan dua-dua orang ni orang yang hidup serba sederhana, miskin. Tiba-tiba mereka tak dapat. Dan Nabi SAW, saya sebut dah pada minggu lepas, Nabi SAW, semua orang bila sampai dekat Nabi je, mereka tolak. Kami tak ambil baby ni, kami percaya orang lain. Sebab apa? Sebab nak bagi menyusu anak ni ada upah. Dan mereka tengok Nabi ni anak yatim, siapa nanti nak bayar? Jadi semua pakat tolak. Dah lah semua dapat, semua dapat anak susuan masing-masing. Tinggal Haris dengan Halimah je yang tak dapat. Sehinggalah last kali tinggal Nabi dengan Halimah dengan Haris ni. Suami dia Haris kata apa? Wahai Halimah, apa kata kita ambil budak ni? Kurang-kurangnya ada juga benda kita bawa balik. Kalau tidak kita balik tangan kosong. Mungkin ada kebaikan pada anak ini, pada Nabi. Pun diambillah dan subhanallah berlaku perkara yang luar biasa. Seperti mana yang kita dah sebutkan, satu persatu perkara aneh luar biasa yang berlaku. Antaranya, kedai yang mereka main tadi ni, kedai yang tua, kedai yang tak larat, yang sangat semput. Sehingga orang lain naik keldai, naik keldai mereka ni, biasa orang Badui ni ada keldai, mereka guna keldai mereka. Boleh naik dua orang laki bini. Tapi yang keldai Halimah ni, Halimah naik atas, Haris tarik. Sebab apa? Tak mampu nak bawa dua orang. Sehingga Bani apa yang ramai-ramai kelompok tadi ni marah dekat Haris dengan Halimah. Keldai kalian ini melambatkan kita. Cepat sikit. Kemudian bila sampai di Mekah dan dapat, bila saja dia dapat Nabi SAW berpindah milik daripada tangan Aminah ke tangan Halimah, berlaku perkara yang luar biasa. Keldai yang tadi yang lemah, yang tak kuat, yang lembek, tiba-tiba jadi sangat cergas dan kuat, berlari dengan sangat kencang dan meninggalkan depa yang ramai-ramai tadi ni. Sehingga depa kata, tunggu sat, laju sangat ni, bukan keldai yang ni hampa mai tak sat ni, pasal apa yang laju sangat ni tinggal ni? Dan bila sampai di rumah, subhanallah, Haris dengan Halimah ni ada bela satu ekor unta betina dan juga ada dua ekor kambing, satu jantan satu betina. Bila sampai saja di rumah, tengok-tengok unta depa yang betina yang kurus tadi ni, yang apa pun tak ada, tinggal tulang saja ni, susu lagi lah tak ada, tiba-tiba jadi gemuk. Unta tadi jadi besar. Terkejut depa balik tengok dan depa pergi perah. Perah-perah tak habis, perah-perah tak habis. Perah minum susu, bagi semua jiran semua pakat rasa. Pakat minum, kenyang semua. Ada lebih lagi. Keberkatan yang luar biasa yang dapat depa tengok sendiri. Dan subhanallah, bila diperah tak habis, sepatutnya unta ni dia perlukan masa makan minum baru nak ada susu balik. Tapi ni duk perah ada, perah ada, perah ada. Anak-anak Haris dengan Halimah ni ada anak ramai. Anak-anak depa pun semua dapat makan dan ada bekal dan apa boleh simpan dan sebagainya. Kemudian kambing depa ni, kambing depa ni ada jantan betina, dua-dua ni dah tak progresif dah, kambing tua kita kata, tampak pun apa tabah orang kata, lembek dah. Tapi bila depa balik, subhanallah, kambing ni jadi kambing yang sihat dan tak dalam berapa hari tiba-tiba kambing tu jadi perut besar, beranak. Beranak jadi banyak. Sehingga Haris tadi ni boleh ambil pergi jual kambing-kambing ni, anak-anak kambing ni. Boleh pergi jual. Dan mampu beli satu ekor unta jantan pula. Dan unta jantan tadi ni dikahwinkan dengan unta
betina yang ada tadi ni akhirnya beranak pula anak-anak unta pula. Bertambah-bertambah sehingga Haris tadi ni dengan Halimatu Sa'diyah tadi ni, Halimah ni akhirnya jadi orang yang sangat kaya, sangat senang, dan mereka menjadi orang yang paling kaya di Sa'di. Ha, di Sa'diyah tu, di Sa'ad, Bani Sa'ad tu, kelompok tu semua dia paling kaya. Dan subhanallah keberkatan ni luar biasa. Sehingga ada orang yang kata apa? Wahai penduduk-penduduk Sa'diyah, penduduk-penduduk Sa'ad ni, kalau hampa nak gembalakan kambing-kambing hampa, lembu-lembu hampa ni, tengok tang mana Halimah dengan suami dia pi, bawa ikut pi sekali. Ada hari yang Haris dengan Halimah ni tarik depa punya unta apa semua pi makan rumput. Depa buka, tu dia ada tu depa kat sana, jom kita bawa sekali, pi letak sekali dengan unta-unta depa. Dan subhanallah, memang unta-unta depa pun gemuk sekali. Barakah yang luar biasa. Berjalanlah waktu sehingga Nabi SAW mencapai umur 2 tahun. Bila 2 tahun maksudnya sudah sampai umur sepatutnya putus susu lah. Maksudnya berhenti menyusu. Maksudnya dah selesai umur penyusuan. Dan mereka sepatutnya hantar balik kepada Aminah. Dan mereka pun bawa lah dalam perjalanan. Hantar balik ke ibu Nabi SAW, Aminah. Cuma waktu jumpa dengan ibu Nabi ni, mereka memohon-mohon, minta-minta. Wahai Aminah, Muhammad ini bila bersama dengan kami, berkahnya luar biasa. Maksudnya tanaman-tanaman kami subhanallah, ternakan kami masya Allah, izinkanlah Muhammad ni tinggal lagi dengan kami. Maksudnya sepatutnya kena bagi baliklah kat mak dia, ha, dekat mak Nabi SAW. Tapi dia pun minta, boleh tak nak jaga lagi, tak payah bayar apa-apa. Sepatutnya 2 tahun kena ada bayar upah susu, upah menyusu tu. Tapi dia pun kata tak payah bayar, tapi bagilah Muhammad tinggal dengan kami. Dan disebutkan bahawasanya Nabi SAW walaupun umur 2 tahun, tapi tingkah laku Nabi tu macam orang yang cerdik. Maksudnya bukan jenis buat perangai, jenis duk apa macam budak-budak kita tengokkan duk kelupak, pimai-pimai, tak dengar kata, buah lompat. Nabi tertib disebutkan, sehingga mereka sangat senang dengan Nabi SAW, mudah jaga. Sehinggalah semasa hidup dengan bila balik semula ke Bani Sa'diyah ni, berlakulah peristiwa yang besar yang disebutkan dan diangkat oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah, peristiwa Syaqqus Sadr. Syaqqus Sadr ni maksudnya peristiwa belah dada. Disebutkan dalam kitab dan disebutkan juga di dalam kitab-kitab sejarah, antaranya Ibnu Ishaq dan juga ulama-ulama yang lain. Ibnu Hisham dan sebagainya. Baik, saya akan bacakan daripada kitab ini sebab dinakalkan di dalam Sahih Muslim. Riwayat ini diceritakan dalam kitab Sahih Muslim. Semasa umur Nabi 6 tahun, maksudnya masuk umur tadika lah, umur tadika. Masa tu kita baca riwayat, nanti saya terjemah tu, bismillah. Kita tengok daripada riwayat ini, wah kata okey. Rawa Muslim an Anas, diriwayatkan Imam Muslim daripada hadis Anas bin Malik. Anna Rasulullah SAW atahu Jibril. Siapa yang main belah dada Nabi? Jibril. Nabi apa ni? Malaikat Jibril. Wa huwa yal'abu ma'al 'ilman. Ketika Jibril tu datang, Nabi sedang bermain dengan 'ilman, dengan dua orang budak. Dan dia dihuraikan dua orang budak ni anak-anak Halimah dengan Haris. Maksudnya Halimah dengan Haris ni ada anak yang ramai. Dan ada umur anak depa, ada anak-anak depa ni yang umur sebaya dengan Nabi. Sebaya tu maksud dekat-dekat dengan Nabi. Duk main sekali dua orang. Fa akhazahu fasara'ahu. Depa Jibril main, kemudian Jibril pegang dan Jibril baringkan dia di atas tanah. Fasaqqa'an qalbi. Kemudian dibelahlah dadanya. Fastakhrajal qalb. Dikeluarkanlah jantungnya ataupun hatinya. Fastakhraja minhu alaqah, dan dikeluarkan daripada jantung itu satu gumpalan darah. Faqala hadha hazzu syaitanu minka. Ini adalah hazzu syaitan, daripada cebisan ataupun gumpalan yang syaitan berada bisikan-bisikan, godaan-godaan dan